Ulangi. Jadi ini favorit sih itu sate marangi. Ini sate marangi terenak di Tanjung. Yang jelas itu cabe ya. Sama si ibu pesan sate cobek gurame sama gurame ampun bawal pai bang video kan ampun gurame mah pas nyarios teh oh yo mah ayo mah sok aduh aduh nya nya terlucu sama ibunya terlucu jadi kalau enggak malu kalau pesan sate marangi ke sini aja. Ibu, berarti sate lah nambih atuh. Sok, sate masih ini. Gurame nang hiji dan nya. Mun ka tu hiji namanya. Mirarian begitu nelpon teh gua nuju mirarian. Sate mah 60 atuh. Nambihan 10 deui. Kehabisan, harusnya tadi pagi karena rame banget. Nelpon dulu. Oke, disimpan. Ke BM mood. Yang penting rasanya. Iya kan? Iya. Ini juga. Tempatnya begini tapi rasanya enak. Ini rasanya dari dulu. Sate marangi sebenarnya. Ini jadinya 50 apa 60? 60. Ya, jadi berapa tuh, Non? 60 kan. 60 wencana. Jadi 60 tiga gini, apa sate lokinang wadau. Heeh, oke, laki-laki pakai kela. Kelanya. Aku kan nih. Gurame-nya dibakar tuh yang masih di kolam. Enggak paham. Masih di kolam. Oh, masih di kolam. Kamu iya. Hanya menunya cuma ada gurame, enggak ada. Hah? Enggak ada sapi, cuma ada ikan. Mau belajar. Jangan bilang-bilang. Wow. Ini ada rahasia. Jadi Pak Kiai Mumu tuh dia tidak doyan makan ikan air tawar. Kalau ikan air laut dia doyan. Jangan ya. Ah, tanya tuh sejarahnya kenapa? Jangan pegang tanya kamu kenapa? Ya. Bahaya. Halo Pak Haji. Sejarahnya kenapa Pak Haji? Hah? Sejarahnya apa? Ya apa? Sejarahnya enggak doyan ikan air tawar. Gimana Pak Haji iwaku? Ada di situ. Gimana Pak Haji? Pak Haji iwak. Kalau makan ikan muntah. Itu aja. Tuh asal usulnya. Ini jalan-jalan di Mei. Kaliwat malam-malam sama ikan, tapi rasanya bukan ikan. Rasanya sesuatu. Dari sini. Sesuatu itu apa boleh coba dijelaskan? Sesuatunya dari mana itu? Itu dari yang ada di kolam. Itu apa tuh? Sekitar tahun 2000-an. Habis itu trauma enggak makan ikan air tawar. Aja deh, Pak Haji. Sini. 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 Ih. Kecapan lu kecap.
tadi kita cabai, ada cabai enggak kamu mandi, kamu benar Pak Haji, Pak Haji. Halo. Pesan apa Pak Haji? Pesan ikan bakar anu setengah matang. Mantap. Ikan apa bakarnya? Ikan apa? Ikan mas apa? Ikan gurame ya? Gurame? Apa gurame? Gurame. Cobek ya. Pakai kecap. Pak Haji, habis dari mana ini? Baru sholat asar. Baru keburu ya. Ini lokasi tempat makannya di mana Pak Haji? Di daerah Sukarame. Ini yang jadi ini favorit di sini sate marangi. Ini sate marangi terenak di Tasik. Yang jelas itu cabe ya. Ini ikan gurame bakar bumbu cobek. Ini beda. Di sini bumbu cobeknya jahe ya ini ya, jahe. Jahe kecap. Kalau waktu itu saya tugas di Anjur, beda lagi. Cobeknya nih, jahe dikasih itu ya, mie kecombrang. Kecombrang itu bahasa Indonesia apa? Kecombrang ya? Kandang dari Bali. Nah, mie kecombrang itu bahasa Indonesia apa? Kecombrang. Kecombrang. Beda lagi. Jadi Tasik sama di Cianjur beda. Ini enak luar biasa nih. Nah, ini kalau saya udah makan ini satu ekor. Sendirian nih. Yang lain liatin aja. Ya, tapi jangan banyak-banyak, nanti Pak Jiwan nanti enggak kebagian. Oke. Okay.